Hadir-hadir, kali ini aku akan berbagi pengalaman saat bermain sepeda downhill tapi treknya habis diguyur hujan. Yang pertama yang harus saya jelaskan yaitu karakter tanah. Ada beberapa karakter tanah di Indonesia seperti karakter tanah merah dan karakter tanah berpasir. Karakter tanah merah biasa saya menggunakan berdesah atau mengganti ban yang soft kompor karena membantu pengendalian sepeda di saat trek habis diguyur hujan. Selanjutnya ada karakter tanah berpasir. Biasa saya menggunakan tipe ban intermediate karena karakter tanah berpasir tidak terlalu licin, terus dengan pengendalian tidak terlalu sulit dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, kita harus melihat berapa persen kesulitan di dalam trek seperti obstacle rocker maupun bogging. Kita harus memperkirakan speed yang kita lakukan di dalam trek yang habis diguyur hujan. Yang ketiga, kita harus memperhatikan suspensi kita. Biasa saya menggunakan tekanan suspensi yang rendah karena lebih mudah mengendalikan sepeda pada saat trek habis diguyur hujan.